Happy birthday Yoimiya. Hey ya guys, karena hari ini ulang tahunnya Yoimiya, aku mau bikin special dishnya Summer Festival Fish. Untuk bahan dangonya, kan bisa screenshot yang ini ya. Campurin semua bahan dari tepung, tofu, sama gulanya jadi satu. Terus kalau udah jadi, kita bagi semua jadi 4 bagian. Dan kita kasih pewarna makanan. Ini aku coba pakai warna kuning, merah, coklat, sama oranye. Kalau udah tercampur seperti ini, saatnya kita hias deh bentuk ikannya. Jujur ini bikin ikannya ternyata tuh tricky banget. Dan ini nih hasil ikan aku. Gila, bentuknya sih ngeri abis kayak ikan zombie. Mari kita biarkan mereka berenang di air panas. Sampai ngapung kayak gini. Untuk sausnya bisa screenshot yang ini ya guys. Setelah dikeluarin dari panci, gak seberapa ngeri kok ikannya. Tinggal kita sate dia, terus kita kasih sausnya deh. Wuhuu, Summer Festival Fishnya udah jadi. Pas mau makan rasanya gak gimana gitu ya diplototin ikannya. Tapi ini rasanya enak loh guys. Hehe, ditunggu makanan selanjutnya ya.